curhat. Memes bongkar pengalaman asmaranya dan layangkan peringatan. Begini balasan Billy. Billy Syaputra kini punya misteri cinta baru setelah hampir pasti kandas dengan Amanda Manopo. Bagaimana tidak? Beberapa pekan ini, publik terus mengaitkannya dengan sosok perempuan kelahiran Gresik 29 Agustus 1996. Dia adalah Memes Prameswari, sinden cantik Olvera van Java. Baik Billy maupun Memes tak kunjung memberikan jawaban kepada publik terkait hubungan asmaranya. Padahal, desakan publik, khususnya penggemar kepada presenter kondang dan runner-up satu Gadis Sampul tahun 2012 itu, kian deras memintanya segera menyatu menjadi pasangan kekasih hingga melaksanakan akad. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat X Factor tahun 2015 itu dianggap fans merupakan pendamping hidup yang tepat untuk adik kandung mendiang Olga Syaputra. Memes tidak hanya unggul dalam aspek karir, akan tetapi riwayat pendidikannya juga tercatat fantastis. Ia pernah mengikuti double degree program, yaitu kuliah 3 tahun di Universitas Trisakti dan 1 tahun di Northampton University, Inggris, jurusan Business and Management. Namun, keduanya pasca dikabarkan dekat sudah kerap memberikan tanda-tanda asmara. Baru-baru ini, Memes angkat bicara di hadapan publik loh. Ia menceritakan pengalaman asmaranya kala ia meniti karir di ibu kota. Memes menceritakan hal tersebut melalui instastorynya. Baru saja ia membuat sesi tanya-jawab. Sosok yang tak diketahui identitasnya bertanya kepada Memes begini. Lihat HP, jam berapa ini? Dan lihat chat masuk dari something spesial, adakah? Tanyanya kepada Memes. Memes pun langsung menanggapi pertanyaan tersebut dengan penuh kejujuran diwarnai guyonan. Dan ternyata gak ada chat dari dia. Karena kita semua kebo, kalau gak di ghosting, sudah biasa terjadi di kota-kota besar. Jawab Memes sembari tertawa. Pernyataan Memes menjawab pertanyaan di instastorynya disinyalir tidak hanya menjadi pengalaman pribadinya, akan tetapi juga menjadi peringatan bagi sosok lelaki yang hendak mendekat kepada dirinya agar senantiasa berkomitmen atau tidak datang dan pergi begitu saja. Wah, Sobat Populer Today, jangan-jangan peringatan itu ditujukan kepada Bang Billy untuk segera membangun komitmen dengan Memes ya. Kita doakan, semoga Billy dan Memes segera menuju gerbang pernikahan ya. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan kabar terpercaya dan terpopuler setiap hari. Hanya di Populer Today. See you!